Kapolres Boyolali AKBP Kusumo Wahyu Bintoro menerima dan meresmikan mobil air water cannon atau AWC yang merupakan bantuan dari Mabes Polri yang diserahkan kepada Polres Boyolali di Polres Boyolali, Jawa Tengah. Kapolres AKBP Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, wilayah Boyolali sendiri diketahui memiliki beberapa objek vital antara lain bandara, kemudian depo Pertamina, dan pada tahun 2020 yang akan mendatang akan melaksanakan pilkada dan dengan adanya kendaraan AWC tersebut digunakan untuk keamanan. Kami di Polres Boyolali, kami menerima kendaraan AWC dari Mabes Polri yang diberikan kepada Polda Jawa Tengah, kemudian dipercayakan kepada kami Polres Boyolali untuk menggunakannya. Jadi ini tadi kami resmi untuk penggunaan kendaraan AWC tersebut. Memang dari Polda Jawa Tengah memberikan pertimbangan kenapa Kabupaten Boyolali ini Polres Boyolali perlu diberikan AWC, karena seperti kita ketahui bersama bahwa Polres Boyolali ini kita memiliki objek-objek vital yang lumayan banyak. Antara lain di sini ada Bandara Adi Sumarmo yang terletak di Kabupaten Boyolali, kemudian juga ada depo Pertamina. Selain itu juga dalam tahun 2020 untuk Kabupaten Boyolali juga akan ada Pilkada 2020. Sehingga itu nanti juga memerlukan suatu tingkat pengamanan yang ekstra, sehingga dari Polda Jawa Tengah memberikan itu kepada kami. AWC tersebut juga memiliki kekuatan daya semprot air bisa mencapai jarak jauh 150 meter, kekuatan jarak tepat sasaran 70-50 meter. Dari Jawa Tengah, Supriyadi Tribrata TV, Salam Tribrata.